saya tuh bilang, andaikan ada tempat buat gedein kepala, saya gedein lah, supaya kamu bisa kuliah. Itu jadi kata-kata ajaib saya. Itu juga jadi motivasi buat diri saya untuk tidak semua. Dimanapun adik-adik berada, sesulit apapun situasi adik-adik, jangan pernah merasa bahwa masa depan itu sudah tidak ada. Ketika misalnya saya dari desa, saya orang tidak mampu, saya apa namanya tadi bilang saya dari sekolah swasta, bahwa saya tidak akan bisa sukses. Karena di Eropa sana itu tidak ditanya kalian, apakah kalian itu dari kampus negeri? Apakah kalian dari kampus swasta? Nggak ditanya kok. Apakah kalian punya uang? Nggak ditanya juga. Untuk yang di scholarship ya. Untuk yang scholarship. Tapi yang ditanya adalah seberapa besar passion kalian untuk melanjutkan studi. Itu saja. Pada waktu saya mendapatkan scholarship S3 di Charles University, itu saya bersaing dengan berapa ratus calon dari seluruh dunia. Dan saat itu yang diterima hanya 6 orang. Ada satu profesor saya bilang, dia itu istilahnya summa cum laude kayaknya di Argentina. Tapi tidak diterima. Saya tidak tahu alasannya, hanya profesor saya bilang, kami hanya membutuhkan orang-orang yang memiliki passion. Jadi kampus, ada sebagian besar kampus yang melihat keinginan kita, seberapa besar kemampuan kita ingin kuliah. Kalau terkendala biaya, tadi Pak Rektor sudah menyampaikan ada beasiswa di mana namanya Kemendikbud, dan saya tahu juga ada beasiswa di LPDP, lalu ada Sevening, ada AAS, ada Fulbright, ada banyak beasiswa, ada bahkan scholarship dari pemerintah Ceko, ada pemerintah Hungaria. Nah, memang seringkali informasi ini ya masalah, ini saya sebut masalah, dan sering DM saya, WA saya tanya, Kak, gimana sih cara cari informasi, padahal itu ada di Google. Bisa teman-teman cari, jadi kadang masalahnya, Bu Putu, Bu Lu, ini teman-teman cuma malas aja cari informasi, maunya disuapin informasi. Iya, betul. Ya. Ini saya juga ingin mengingatkan nih, adik-adik semua, jangan malas cari informasi. Saya mendapatkan informasi ini, tidak saya mencari bertanya, saya googling. Saya cari profesor, saya cari kampus, kalian bisa download dari Top Higher University, 500 universitas terbaik dunia, atau Top 200 misalnya. Lihat kampusnya, buka websitenya, baca satu-satu informasi. Nah, masalah yang ada di Indonesia itu adalah kadang rendahnya literasi. Orang malas membaca, orang malas mencari tahu, maunya dikasih. Nah, seperti tadi Kak Gustaf bilang, jangan mau yang instan. Cuman mie aja yang instan, jangan kalian. Sih yang instan gitu loh, karena kalau instan kita akan jadi pemuda pribadi yang malas, pokoknya terima di depan meja gaji, maunya ada kerjaan di depan kita harus mencari, kita harus mau mencari. Dan memang untuk memudahkan itu PPI Dunia di kepemimpinan saya satu tahun ke depan ada program namanya PPI Goes to Indonesia. Alhamdulillah tadi Kak Gustaf sudah mau membantu. Insya Allah nanti kita kolaborasi ya Kak ya. Itu kita akan mendeliver informasi ke 34 provinsi. Jadi di situ teman-teman akan tahu, teman-teman akan diberi motivasi oleh rekan-rekan penerima beasiswanya, lalu dikasih tahu cara mencari informasi beasiswa bagaimana, lalu membuat motivation letter bagaimana, membuat recommendation letter bagaimana, terus mencari beasiswa yang cocok fit buat diri kita bagaimana. Insya Allah dalam satu tahun ini kita akan keliling ke 34 provinsi secara online, karena kita tidak mungkin dilakukan secara offline, dan itu akan kita... Mimpi saya akan besarkan ini acara ini. Alhamdulillah tadi Paskibraka support, lalu BEM seluruh Indonesia juga support. Jadi saya juga nanti akan masuk ke jaringan OSIS seluruh Indonesia supaya kita well educated, well informed. Gitu loh. Ini informasi sudah ada di depan mata. Kita tinggal kita mau mengambil informasi itu, mau menerima informasi itu atau tidak. Karena seringkali masalahnya adalah kita tidak mau mencari informasi, kita malas mencari informasi, maunya gimana lah caranya diterima lah, pokoknya saya kurang aja, ya nggak bisa gitu loh. Seperti yang saya gambarkan tadi, harus ada usaha. Coba tanya Kak Gustaf, bagaimana menjadi ketum Paskibraka? Saya aja nggak diterima jadi Paskibraka. Berarti kan beliau ini jauh jauh lebih super dari kita. Nah, ini tidak semua serta-merta didapat. Apakah Pak Habibie menerima segala sesuatunya dengan tiba-tiba tidak? Apakah presiden-presiden kita, pemimpin kita mendapat sesuatunya dengan tiba-tiba tidak? Semua ada usaha.
Seperti yang saya sampaikan di terakhir quote saya bilang, gagal itu ketika kalian berhenti berusaha. Tapi kalau kalian mau mengambil risiko untuk melakukan sesuatu, kalian akan bisa ada peluang untuk berhasil, meskipun tetap ada potensi kegagalan, ya, karena tidak ada yang 100%. Nah, tinggal kita bagaimana mengolah diri, mempersiapkan, memaksimalkan resource. Keterbatasan itu jangan dijadikan kendala ya, teman-teman semua. Jangan, ya saya mengulang lagi, jangan saya miskin, saya orang desa, saya tidak mampu, hanya orang kaya yang bisa kuliah, itu no sense itu. Itu tidak. Kalau dibilang orang pintar hanya orang yang bisa dapat beasiswa, yang bisa kuliah. Ini sebagai contoh Pak Habibie ya, karena beliau pintar ya. Kebetulan beliau sangat pintar gitu. Tapi beliau itu tidak dapat beasiswa loh. Beliau itu self-funding. Artinya apa? Kalau tidak dapat beasiswa, ketika memang teman-teman memiliki dana cukup, kuliah saja. Jangan berpikir hanya orang dapat beasiswa yang bisa kuliah. Seperti saya ingatkan lagi, kampus luar tuh tidak nanya kalian tuh kampusnya negeri atau swasta. Bahkan saya orang ya mungkin Universitas Indonesia semua tahu gitu loh. Tapi ketika di sana ya mereka biasa aja, dianggap biasa-biasa saja. Yang dilihat bukan dari mana kita berasal, tapi ketika kita di sana apa yang bisa kita berikan. Dan jangan takut untuk bersaing dengan mahasiswa luar. Ini saya hanya mengingatkan dan tanpa bermaksud lain, saya hanya ingin memastikan bahwa Indonesia itu punya kemampuan untuk bersaing. Alhamdulillah proposal saya di Charles sana pada saat semester kemarin itu oleh Dewan Guru Besar di Charles dianggap sebagai proposal terbaik di angkatan saya. Artinya apa? Kita orang Indonesia bisa kok bersaing. Lawan saya itu teman saya ada satu, Yoni Askola namanya, itu dari Finlandia. Padahal Finlandia itu adalah dunia negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Itu diakui nomor satu di dunia. Tapi kita bisa bersaing. Dengan cara apa? Kemauan dan usaha dan niat. Memang niat penelitian saya tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu yang mendorong saya gitu loh. Dan satu lagi yang saya ingin sampaikan ke adik-adik, kalau ditanya bagaimana Kak supaya kita punya semangat. Punya semangat lebih untuk memberikan lebih kepada orang, kepada diri kita. Satu kuncinya, jangan pernah ingin sesuatu demi diri kita sendiri, tapi demi orang lain. Semakin banyak kita memiliki keinginan untuk memberikan banyak orang, maka kita akan lebih banyak doa, lebih banyak aura, lebih banyak dorongan agar kita mencapai sukses. Tapi kalau hanya demi diri sendiri, misalnya, saya pengen menjabat gitu ya, untuk dapat uang, untuk tadi yang bilang korupsi, untuk beli mobil, ya begitu dapat uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, ya cuman itu aja kepuasannya. Gak ada kepuasan lain gitu. Tapi kalau kalian mau semangat tetap terus lakukan demi banyak orang, demi orang lain. Karena ketika kalian melakukan itu demi banyak orang, orang-orang itu secara tidak langsung akan mendoakan kalian. Itu yang mendorong kita untuk menjadi orang sukses. Karena saya bukan orang cerdas, saya bukan orang pintar. Tanya teman-teman kuliah saya, teman SMA saya. Saya itu orang biasa-biasa saja. Hanya niat saya memang ingin memberikan buat banyak orang. Dan mungkin ya, mungkin itu yang membuat saya diterima di Charles University. Dan saya mendapat penilaian terbaik. Jadi bukan karena saya bisa, tapi karena keinginan dan cita-cita saya untuk memberikan buat banyak orang. Jadi itu kunci buat memberikan semangat buat teman-teman. Nah kalau tadi ada pertanyaan tentang korupsi dan bagaimana kita keluar di zona nyaman, itu masalah moral hazard ya. Jadi asal teman-teman tahu, teman-teman pahami bahwa saya juga sebagai auditor pemerintah, saya sering diskusi, bahkan saya pernah diskusi dengan Anao, auditor dari Australia, ketika pemeriksaan kinerja PDAM ya waktu itu beliau bilang bahwa sebenarnya korupsi di Indonesia tingkatannya nggak sebanyak di luar negeri. Cuman kita seolah-olah dimasuki informasi bahwa kita ini negara terkorup, bukan? Coba bandingin korupsi kita sama korupsi direktur IMF yang waktu itu di World Bank sana. Waduh, itu luar biasa itu. Itu kalah kita APBN kita itu. Hanya kita termindset bahwa Indonesia itu negara koruptor. Itu juga jadi pertanyaan di kelas saya. Kenapa sih negara kamu itu isinya tentang korupsi aja? Padahal kalau kita kaji di Eropa itu banyak negara-negara sana yang korupsinya lebih banyak gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya masalah utama kita bukan di korupsi. Saya mengambil kata-kata dari Prof. Iwan Jaya Aziz, guru besar di Universitas Indonesia. Suatu negara, kualitas negara itu bukan ditentukan dari korupsi, dari masalah sistem. Bukan. Beliau bilang, saya ingat betul di kuliah umumnya, salah satu kunci utama itu adalah di sumber daya manusia. Di manusianya.
kualitas manusia. Karena itu saya selalu refleksikan bagaimana meningkatkan kualitas manusia itu melalui pendidikan, melalui pengetahuan. Karena dengan pendidikan dan pengetahuan itu, kita meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi saya ingatkan buat adik-adik, teruslah berusaha baik, jangan berpikir ada pantangan, ada ini, kurang ini. Aduh, banyak deh teman-teman saya di luar negeri itu juga dari berasal orang tidak mampu. Akhirnya begitu dia keterima, banyak orang yang ngongkosin buat berangkat. Saya saja untuk makan aja kadang di sana kita harus gimana, saya sekamar berdua, ada teman saya, kita patungan masak bareng-bareng gitu loh. Jadi jangan dijadikan tantangan, jangan dijadikan penghalang buat teman-teman untuk mencapai lebih. Tapi apabila teman-teman tidak mendapatkan kesempatan kuliah di luar negeri, bukan berarti teman-teman itu tidak hebat. Gitu loh. Teman-teman tetap masih bisa berkontribusi pemuda untuk menjadi lebih baik meskipun hanya kuliah di dalam negeri. Kita ngambil analogi. Ya, saya ambil analogi Pak Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta itu lulusan Belanda, tapi cuma jadi wapres. Pak Karno lulusan Indonesia, tapi jadi presiden. Nah, jadi jangan khawatir buat yang hanya kuliah di luar negeri, tetap bisa memberikan kontribusi lebih untuk Indonesia. Itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Anam yang luar biasa sekali semangatnya ya. Jadi intinya motivasi kuat. Passion harus dipegang. Jadi buat adik-adik, tadi masih banyak Mas Anam pertanyaannya, tapi itu pertanyaan bisa digoogling ya. Nanti Mas Anam mohon karena di slide-nya terakhir ada nomor kontaknya, ada emailnya, dan mungkin adik-adik bisa cari IG-nya. Wah, ini followersnya panggil semakin banyak ya nanti Mas Anam nih ya. Jangan kaget ya tiba-tiba, ya tiba-tiba followernya bertambah 1000 atau bertambah 500. Jangan kaget ya. Oh, ini hasil dari diklat Kemenpora ini ternyata. Nah, jadi saya juga belajar di nih dari Mas Anam bahwa saya juga perlu menyemangati adik-adik di Jember, di Universitas Jember, supaya nanti bisa melanjutkan sekolah ke luar negeri gitu kan ya. Nanti mungkin kami akan mengundang Mas Anam juga kan ya, untuk bisa sharing ya dengan PPI-nya, dengan pengalaman-pengalamannya, dan tentu Jawa Timurnya ya. Ini agak-agak ini ya, agak-agak ada primordialisme gak apa ya, jadi ya karena kalau, wah ini anak Madura yang desanya aja sulit disebut bisa sukses di luar, bisa jadi ketua PPI dunia lah, ini star sekali nih ya, jos katanya ya. Nah, jadi mudah-mudahan semua yang masih bisa bertahan hampir 3,5 jam nih, sejak jam 9:30 tadi, memperoleh banyak sekali manfaat dari narasumber kita, mulai Pak Rektor Iwan Taruna yang beliau mungkin tidak sempat menceritakan kegagalan-kegagalannya, beliau kembali ke Jember karena terpaksa, karena kalau sudah pernah merasakan sekolah di UI, di IPB, atau sekolah-sekolah di Jawa Barat yang dekat dengan pusat kekuasaan, males pulang ke daerahnya. Nah, itu tadi Pak Iwan belum sempat cerita ya. Nah, jadi beliau juga pernah mengalami kegagalan-kegagalan, tapi justru ketika di Jember ini beliau bisa meraih kesuksesan. Demikian juga dengan Kak Gusta ya, jadi ceritanya tentang Paskibra itu luar biasa menginspirasi. Mungkin suatu saat, karena di setiap universitas juga ada tim Paskibra, Paskibra ya, di tiap kabupaten itu sudah ada juga, nanti bisa berkolaborasi. Mungkin jika masih ada pertanyaan, bisa nanti kontak langsung dengan Kak Gusta atau Mas Anam untuk komunikasi lebih lanjut. Mengingat waktu sudah jam 12.30, saya diingatkan oleh panitia masih ada penutupan sekitar 15 menit, sehingga mungkin dicukupkan saya memandu. Mohon maaf jika selama memandu acara ini ada kesalahan, selip-selip kata, mungkin ada guyon-guyon yang melewati batas, ya mohon maaf. Dan salam pemuda dari saya, Luh Putu Suciati dari Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mbak Vika di Library Cafe. Saya kembalikan kepada Mbak Vika. Baik, terima kasih kepada Ibu Luh Putu Suciati yang sudah memandu jalannya diskusi pada diklat hari ketiga kali ini dengan luar biasa menarik dan juga seru tentunya. Dan terima kasih pula kepada 3 orang narasumber kita hari ini yang juga tadi sudah memotivasi dan juga membakar semangat kita untuk terus berkarya dan terus berinovasi tentunya.
Dan berikutnya, setelah selesai kegiatan pemaparan materi pada hari ini, akan ada penutupan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Untuk itu, kepada Bapak Tri Winarno AKCA, untuk dapat menutup kegiatan diklat hari ini, kepada Bapak Tri kami persilakan. Terima kasih MC Mbak Tika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., D.M. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, narasumber pada hari ini yang luar biasa, memberikan knowledge sharing, knowledge experience-nya, ya. Yang pertama, Bapak Dr. Insinyur Iman Taruna, Magister Engineering, Rektor Universitas Jember. Kemudian yang kedua, Bapak Gustaf Ferisa, SHMH, selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia. Kemudian yang ketiga, Bapak Khairul Anam, SEME, CAAK, PhD Student in Public Policy, Charles University, Prague, dan koordinator dari PPI Dunia 2020-2021. Dan yang kami hormati juga narasumber hari pertama dan kedua, yang pertama Bapak Dr. Haji Didik Mukrianto, SHMA, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga selaku Ketua Umum Karang Taruna Nasional. Kemudian Ibu Dr. Sali Salama, AKM Prof. ACC, CHRT, KIA, Kapus Diklat Swas BPKP, dan Strategic Planner Expert. Kemudian Bapak Taufan Teguh Akbari, PhD, Wakil Rektor 3 dari London School Public Relations, dan Founder dari Rumah Milenial. Kemudian juga Bapak Profesor Chandra Wijaya, M.Si., M.M., Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Kemudian Bapak Dr. Joni Martisa, M.M., Staf Ahli Menpora Bidang Ekonomi Kreatif. Dan yang terakhir Bapak Pandey Agus Permana Widura, Ketua Umum BPD IPMI Provinsi Bali. Dan yang kami hormati dan kami banggakan, rekan-rekan para peserta kegiatan diklat pemberdayaan pemuda bidang manajemen organisasi kepemudaan tahun 2020 dan juga para panitia kegiatan diklat. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan rahmat-Nya pada siang yang cerah dan berbahagia ini kita telah melaksanakan diklat pemberdayaan pemuda bidang manajemen organisasi kepemudaan tahun 2020 dengan lancar, ya. Semoga langkah kita ini dapat dicatatkan sebagai amal kebajikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seluruh peserta. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia dan saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan kaitan dengan laporan kegiatan diklat pemberdayaan bidang manajemen organisasi kepemudaan sebagai berikut. Kegiatan diklat diselenggarakan selama 3 hari pada hari Senin sampai Rabu sampai dengan dari tanggal 28 sampai dengan 30 September 2020 mulai pukul 9.30 sampai dengan selesai melalui aplikasi Zoom dan melalui live YouTube channel official BP PON Kemenpora. Serta peserta yang telah mengikuti diklat sebanyak 1.856 orang yang terdiri dari unsur pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan dari seluruh provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Peserta yang mengikuti pelatihan melalui Zoom meeting sebanyak 500 orang dan sisanya sebanyak 1.356 orang mengikuti pelatihan melalui live YouTube channel official BP PON Kemenpora. Dan sampaikan juga evaluasi pelaksanaan diklat pemberdayaan pemuda sesuai dengan link survei penilaian yang kami share kepada seluruh peserta dengan hasil sebagai berikut. Total responden yang mengisi link survei penilaian pelaksanaan diklat sebanyak 1.277 responden dengan rincian hasil yaitu pertama kaitan dengan penilaian secara umum terhadap pelaksanaan pelatihan
yaitu 73,6% peserta menjawab sangat baik, 24,8% peserta menjawab baik, dan 1,6% peserta menjawab cukup. Jadi secara keseluruhan ada sekitar 98,4% menyatakan bahwa pelaksanaan diklat ini secara umum berjalan sangat baik. Kemudian penilaian terhadap moderator dalam memandu diklat, 71,1% peserta menjawab sangat baik, 26,8% peserta menjawab baik, dan 2,1% peserta menjawab cukup. Secara keseluruhan ada 97,9% peserta menilai bahwa moderator telah sangat baik dalam memandu diklat. Kemudian penilaian terhadap narasumber dalam membawakan materi, 71,7% peserta menjawab sangat baik, 25,7% peserta menjawab baik, 2,4% peserta menjawab cukup. Jadi secara keseluruhan ada 97,4% ya, peserta menyatakan bahwa narasumber telah sangat baik dalam membawakan materi pelatihan. Kemudian terkait dengan penilaian terhadap isi materi yang disampaikan, 71,4% peserta menjawab sangat baik, 26,4% peserta menjawab baik, 2,3% peserta menjawab cukup. Jadi secara keseluruhan ada 97,8% ya, peserta menyatakan bahwa isi materi yang disampaikan telah sangat baik. Kemudian penilaian terhadap tampilan materi, terhadap share dokumen, share materi yang disampaikan kepada peserta ya, yang dipresentasikan, ada 67,2% peserta menjawab sangat baik, 28,6% peserta menjawab baik, dan 4,2% peserta menjawab cukup, dan 0% kurang, jadi tidak ada yang menyatakan kurang. Secara total ada 95,8% ya, 95,8% peserta menyatakan bahwa tampilan materi yang disampaikan oleh narasumber telah baik, sangat baik. Kemudian penilaian terhadap pelaksanaan teknis online ya, berkaitan dengan teknis online melalui Zoom meeting pada hari ini, 3,5% peserta menjawab sangat baik, kemudian 31,2% peserta menjawab baik, dan 5% peserta menjawab cukup, dan ada 0,3% peserta menjawab kurang. Secara keseluruhan ada 94,7% peserta menyatakan bahwa pelaksanaan diklat online secara Zoom telah berjalan dengan baik. Demikian kami sampaikan evaluasi hasil pelaksanaan link survei tadi, dan kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan knowledge-nya pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dalam diklat pemberdayaan pemuda bidang manajemen organisasi kepemudaan. Kemudian sebelum acara ini didiklat, ya, kami Olahraga Nasional Kemenpora RI mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, manajemen fasilitas kesehatan yang berperan aktif dalam sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia. Kami terus mengajak semua pihak untuk selalu menjaga lingkungan dan selalu bersama-sama menjaga diri dan orang lain untuk tetap aman, tetap bersih, dan selalu hidup sehat untuk mencegah dan memutus penyebaran virus COVID-19. Dan atas nama Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, kami nyatakan pelaksanaan kegiatan diklat pemberdayaan pemuda bidang manajemen organisasi kepemudaan tahun 2020 secara resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi-santi Om Namo Buddhaya. Baik, terima kasih pada Bapak Triwinarno KCA yang telah menutup sharing
kegiatan di Klat Manajemen Organisasi Kepemudaan hari ketiga hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri sesi di Klat hari ketiga hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Untuk yang pertama, biaya penggantian paket data akan dikirimkan hanya kepada 400 orang peserta yang melalui nomor ponsel dan juga yang telah terdaftar dan juga memiliki aplikasi GoPay. Dan nantinya paket data tersebut juga akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja setelah kegiatan di Klat ini berakhir. Kemudian berikut juga dengan e-sertifikat hanya akan dikirimkan kepada peserta melalui email masing-masing yang juga telah terdaftar dan juga telah terverifikasi oleh panitia. Kemudian untuk e-sertifikat juga sama halnya, akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja setelah kegiatan di Klat ini berakhir. Berikutnya fasilitas yang telah disebutkan, baik biaya penggantian paket data, e-sertifikat ataupun link materi akan dikirimkan hanya kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan di Klat ini selama 3 hari berturut-turut dari hari Senin sampai dengan hari ini hingga selesai. Kemudian yang telah mendaftar kegiatan di Klat ini dan juga yang telah mengisi absensi atau daftar hadir online. Dan berikutnya, keputusan panitia mengenai peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat dan juga biaya penggantian paket data adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang terakhir, bagi seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan di Klat kali ini, diwajibkan untuk like, share, dan juga subscribe channel official kami di YouTube PPPON Kemenpora. Baik, demikian pengumuman yang kami sampaikan. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara hari ini dan juga telah berakhir kegiatan di Klat Manajemen Kepemudaan selama 3 hari ini. Dan semoga selama 3 hari ini Sobat Pura di seluruh Indonesia sudah mendapatkan bekal yang cukup banyak mengenai tata cara pengelola organisasi kepemudaan dan juga cara untuk berinovasinya juga. Dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk sukses dalam karir dan juga bisnis kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Untuk itu, sampai jumpa kegiatan dari PPPON berikutnya yang juga pastinya akan mengangkat topik dan juga pembahasan lain yang juga tak kalah menarik dan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Saya Syofika Finisya Utami selaku pembawa acara hari ini mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan taati segala protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kemenpora. Undang baju olahraga jaya. Ya, ya. Mas Anam, teleponan ya Mas Anam ya. Siap. Oke, komentar Mas Bagus. Ya, sudah WA. Terima kasih Pak Gustaf. Terima kasih. Bagus. Terima kasih Mas Dian, tim. Kami Pak Bagus.